Oke, ini baru datang, langsung aja kita buka dulu. Kita buka dulu, mau lihat. Very nice. Sayangnya ininya udah dibuka. Daniel Arsham atau Daniel Arsham. Wow, dapat tas sepatu ternyata. Tes dulu, nanti kita review. Ya, guys, kita ketemu lagi. Kali ini gue kayak yang di ya udah tau lah, kita bahas mengenai Adidas Daniel Arsham. Jadi ini sebenarnya New Adidas Present, gimana ya judulnya? Adidas Present Daniel, Adidas New York Present Daniel Arsham. Ini Daniel Arsham, gue nggak tau lah. Jadi projectnya itu namanya Past, Present, and Future. Nah, kalau dilihat untuk ini sebenarnya adalah seriesnya yang kedua, yaitu Present. Kalau dilihat, kalau yang Future itu, kalau yang Past itu basically yang putih yang sebelumnya. Jadi mungkin sedikit mengenai si Daniel Arsham sendiri, itu dia itu co-foundernya arsitektur studio namanya Snarkitecture, ada di New York kalau nggak salah, di New York lah, karena kan ini aja sepatunya. Oh, ini dia New York Present Arsham. Gitu. Nah, jadi dia ini adalah karena Adidas tuh lagi banyak banget ngomongin tentang collaboration. Jadi ini adalah collaboration-nya dengan salah satu atau satu-satunya artis yang collab dengan sneakers. Nah, biasanya kalau untuk sepatu ini itu Adidas dan Daniel Arsham ini, ya ini apapun itu, ngeluarin short movie video dulu, baru sepatunya keluar. Dimana yang pertama itu dia menceritakan tentang masa kecilnya si Daniel Arsham. Lalu yang video ini dia menceritakan tentang juga tentang masa kecilnya Daniel Arsham, tapi lebih banyak juga ke dia sekarang ini. Namanya Hourglass, ya. Nah, yang menariknya dari sepatu ini adalah kalau dibuka sebenarnya, sore ini udah, karena udah terbuka, dia tuh jadi kayak ada sini tuh kayak ada talinya gitu, jadi ada tarik. Terbukalah sepatu ini. Nah, yang lucunya di sepatu ini tuh kita dapat dust bag-nya. Dust bag-nya itu kayak gini, ada tulisan Daniel Arsham ya. Itu, nah ini dia sepatunya. Nah, menurut gua konsepnya dengan Adidas dan Daniel Arsham ini unik banget. Walaupun yang pertama sepatunya itu memang kan dia bukan boost, tapi menurut gua itu sangat menarik dari sisi, karena kalau Daniel Arsham itu dia lebih ngomongin tentang material bahan dari sepatu yang dia akan buat. Nah, di sepatu ini gue nggak tahu ini mengikuti siapa ya, tapi kalau dilihat sih kayaknya bentuk-bentuknya Adidas Heaven ya, atau kalau bisa dibilangnya kayak agak mirip kayak Iniki sih ya, tapi bukan Iniki banget lah. Nah, yang menarik dari sini bahannya adalah di sini, di sekelilingnya ini nih, yang ini ikuti terus sampai di belakang. Itu adalah suede, leather lined suede. Nggak salah nama bahannya. Plus di sini nih, dia menggunakan yang namanya neoprene upper ini sampai sini semua, bahkan sampai sininya pakai neoprene upper. Nah, neoprene upper itu sebenarnya adalah sintetik rubber base dan emang bener-bener kayak rubber sih, bukan kayak suede gitu sih. Dan ini nggak terlalu stretch. Terus yang menariknya dia di talinya cuma satu sih, nggak ada extra lace nya. Ini besi. Terus uniknya di keduanya, di kirinya itu ada Daniel Arsham. Dalamnya adalah Adidasnya. Terus di sebelah kanan itu terbalik, di sini Adidas dan di dalamnya adalah Present. Nah, lihat nih dalam insole-nya. Nah, menurut gue insole-nya nggak removable. Ini terus di sini yang menarik, ini bukan three stripe, tapi ini adalah kayak apa ya? Bahannya ini tuh jadi kayak, lihat, lo kalau bisa ngelihat nih, di sini ada, di tengah-tengah sini juga ada, ini, sampai di sini juga ada. Gitu. Nah, detailnya lo kalau bisa ngelihat ini di belakangnya logo Adidas. Terus lo kalau ngelihat di sini detail-detailnya gokil sih ini. Menurut gua ini keren banget. Kalau lihat dia dengan silver bush. Nah, di bawahnya bukan Continental sole. Ini mirip-mirip Iniki ya. Bawahnya Adidas di bawahnya. Nah, menurut gua ini kolaborasinya gila banget sih, karena gilanya detail materialnya tuh menurut gua unik banget, sama detail dari cara dia bikin, dari detail bahan desainnya, ini bahannya juga gila sih. Nah, apa namanya? Gue pakai ini tuh size nya US 9,5, tapi memang ternyata kalau menurut gue, karena walaupun gue kakinya yang ramping bukan wide, bukan lebar, kayaknya emang harus naikin size sih untuk sepatu ini gitu ya. Jadi so far ini adalah review gua mengenai New York Present Daniel Arsham Adidas. I think that's it. Jangan lupa juga gimana menurut lo untuk kolaborasi Adidas dengan Daniel Arsham ini. Please comment kalau menurut lo ini oke, atau kalau di Indonesia kira-kira menurut lo dengan artis siapa sih Adidas mesti collab, karena di Indonesia sama sekali nggak ada kan ya gitu. So far ini dia Adidasnya. Jangan lupa juga subscribe, jangan lupa juga like video gua. Any comment, any suggestion, atau menurut lo ini bagaimana, please comment. And yeah, I'll see you in the next video.